Komentar berkelas, Sintayong usai timnas Indonesia ditahan imbang Vietnam U19 di Piala AFF U19 2022. Begini katanya. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Again. Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada laga perdana grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga. Garuda Muda mencoba mengambil inisiatif menyerang di awal babak pertama. Namun akurasi umpan para pemain Indonesia kurang baik kala mendekati daerah pertahanan Vietnam. Hal ini membuat Indonesia gagal menciptakan peluang berbahaya. Sementara Vietnam berusaha main sabar tiap kali menguasai bola, kondisi ini bikin pemain Indonesia beberapa kali harus melakukan pelanggaran. Pada menit ke-27, Indonesia punya kesempatan dari Alfrianto Niko. Ia berusaha melepaskan umpan ke Hoki Caraga yang berdiri di depan gawang. Percobaannya itu gagal karena bisa dipotong oleh Chau Van Bin. Arkan Fikri giliran mencoba dari tendangan jarak jauh. Upayanya masih membentur pemain Vietnam hingga udah ditangkap oleh Chan Fabin. Pergerakan Niko di sisi kanan bisa membongkar lini pertahanan Vietnam. Ia punya ruang untuk melepaskan tembakan. Sepakan mendatar tapi bisa dibendung oleh Van Bin. Vietnam hampir saja mencuri gol pada menit ke-43. Bermula dari sepakan sepak pojok, Nguyen Dinh Bac menusuk ke kotak penalti lalu melepaskan sepakan. Cahya Supriyadi gagal menjangkau bola, gawang Indonesia diselamatkan oleh Mister Gawang. Skor 0-0 tak berubah hingga turun minum. Di babak kedua, timnas Indonesia mencoba inisiatif menyerang, tetapi pertahanan Vietnam terlalu kuat. Hingga babak kedua, skor masih 0-0. Sintayong pun angkat bicara usai timnas Indonesia ditahan imbang 0-0. Walaupun dapat hasil yang kurang memuaskan, saya tetap apresiasi perjuangan anak asuh saya. Kita akan perbaiki semua kesalahan yang kita buat. Kita ingin di pertandingan berikutnya, kita dapat mencuri poin. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Sintayong? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.